Halo, sobat modifikasi. Kadang-kadang sebuah kejadian itu bisa menjadi titik balik. Seperti konsumen kami berikut ini yang mobiliarisnya kecelakaan dari belakang sehingga bempernya pecah, membuat dia terinspirasi untuk memodifikasi bemper belakangnya. Karena kami bisa memodifikasi sesuai permintaan konsumen, maka dibikinlah custom bemper Yaris belakangnya yang seperti ini. Jadi dilihat dari proses awal sampai pengecatan dan pasangnya, seperti apa hasilnya, lihat sampai habis. Mohon like, komen, dan share-nya. Terima kasih. Nah, ini proses pembuatan produk customnya secara handmade oleh tenaga ahli profesional yang sudah berpengalaman dan bahan yang berkualitas juga. Seperti biasa, pengecatan dilakukan di dalam ruangan oven atau spray heat untuk hasil maksimal dan bersih. Setelah dipoles finishing akhir, nah ini dia hasilnya. Yuk dilihat sampai habis.